Salam teman-teman, jumpa di channel saya Samuel Sianipar YouTube channel. Kali ini kita akan nge-vlog Wisma Batamindo, terus Batamindonya, terus dormitorinya teman-teman. Kita ketahui Batamindo ini adalah salah satu tempat bercokolnya perusahaan-perusahaan besar industri elektronik di Pulau Batam teman-temannya. Sangat besar. Di Batamindo ini juga terdapat Astaka Plaza, Wisma Batamindo, Dormitory, Panasera, teman-teman, dan banyak lagi PT-PT yang berdiri di sini. Akan tetapi teman-temannya, sebelum kita nge-vlog, saya akan mendorong semua YouTuber pemula untuk supaya terus berkarya. Kenapa? Saya pun dulu YouTuber pemula teman-temannya. Kadang saya merasa putus asa dalam membangun channel ini, tetapi lama-kelamaan seperti yang sekarang ini. Perlu teman-teman ketahui, sayanya dulu di kampung adalah makan ubi dan ikan asin teman-temannya. Makan ubi dan ikan asin. Sampai di Batam juga, kalau ada memang seperti itu, akan saya makan teman-teman. Tapi teman-teman jangan heran jika binatang-binatang terkuat seperti singa dan gajah. Binatang-binatang terkuat seperti singa dan gajah adalah datangnya dari hutan teman-teman, bukan dari kota. Itu suatu motivasi untuk kita teman-temannya. Kita harus tahu itu, singa dan gajah binatang terkuat datangnya dari hutan, bukan dari kota teman-teman. Jadi tidak mengherankan suatu waktu jika orang-orang dari kampung, dari hutan itu bisa berhasil di perkotaan teman-teman. Seperti kampung saya adalah di hutan teman-teman. Listrik tidak masuk, jalan tidak hanya jalan tanah teman-temannya. Memang sangat miris, akan tetapi itu membuat kita untuk maju dan terus berkarya teman-teman. YouTuber pemula selalu yang terdepan. Saya bersama YouTuber pemula. Salam teman-teman, kita akan nge-vlog sampai tuntas.